Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di channel KTV Official. Salam sahabat, salam sehat. Semoga sahabat yang ada di Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk kali ini sahabat, saya akan memberikan informasi mengenai kembali lagi soal Kang Ujang Bustami yang sedang naik daun di berita-beritanya saat ini dan juga konten-kontennya yang sudah membumi di Indonesia ataupun di mancanegara. Ya, untuk kali ini saya akan memberikan informasi berkaitan dengan terakhir antara persetuannya Ujang Bustami dan Ki Joko Bodo. Dan untuk ke depan saya mendapatkan kabar dari krunya bahwasanya persetuan mereka sebenarnya sudah damai sudah lama, itu di 4 bulan yang lalu. Dan untuk memastikan lagi, Ustadz Ujang Bustami akan mendatangi kediaman rumah Ki Joko Bodo yang kali ketiganya, dan beliau Kang Ujang Bustami akan datang langsung ke rumahnya, kemungkinan nanti akan live itu sekitar di bulan Agustus, dan berencana akan mengunjungi Ki Joko Bodo dengan tujuannya adalah silaturahmi, dengan tujuannya untuk meluruskan apa yang sudah diberitakan di media massa ataupun di konten-konten YouTube dari media-media lain manapun. Intinya Kang Ujang Bustami di sini hanya untuk meluruskan bahwasanya berita-berita yang saat ini sudah berkembang ini sudah clear. Jadi intinya hanya untuk silaturahmi, dan juga beliau sudah menyampaikan ke kita akan mengadakan live itu di bulan Agustus, akan mengunjungi beliau Ki Joko Bodo. Jangan lupa sahabat selalu pantengin YouTube-nya Kang Ujang Bustami setiap saat, setiap hari, setiap jam 10, dan juga ikuti terus dakwah-dakwah beliau dalam memberantas kemusyrikan dan juga mengkampanyekan sholawat Nabi. Ya, mungkin sekian dari kami, semoga bermanfaat informasi ini. Salam sahabat Shockbreaker. Semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.